Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul ba'da. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita renungkan satu buah ayat Al-Qur'an. Ayat yang insyaallah enggak perlu kita repot-repot cari yang susah, yang sederhana, yang gampang, yang tentu semua kita hafal. Ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah saja, di mana dalam sebuah ayat dikatakan Al-Fatihah itu as-sab'um minal matani. Satu surat yang terdiri dari 7 ayat, yang 7 ayat itu selalu diulang-ulang. Gak usah 7 ayat karena waktunya cuma 45 menit. Kita pilih satu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kami pilih itu? Imam Ibnu Katsir begitu hebat, dan saya tertarik di dalam tafsirnya itu dengan satu buah paragraf yang beliau sebutkan di tengah-tengah beliau mengupas ayat ihdinas siratal mustaqim. Namun sebelum kami sebutkan yang satu paragraf itu, izinkan terlebih dahulu kami memberikan satu buah prolog. Ikhwan fillah rahimakumullah, bila ada seorang hamba Allah dan ia kafir, benten kami sebut demikian, tidak beriman kepada Allah, seiring waktu berjalan, mungkin salah satu sebabnya tiap hari lewat masjid as-salam dan mendengar kumandang azan dari masjid ini, suatu hari terhenti menyimak dan kemudian terketuk hatinya menjadi beriman. Bisa ya? Oke. Keimanan seseorang yang awalnya kafir itu karena faktor hidayah. Karena faktor hidayah. Buktinya Rasulullah ketika ditinggal oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, usia 8 tahun, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, ayah kandung dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai masa Muhammad diangkat menjadi nabi dan beberapa tahun Rasul berdakwah di kota Mekah. Tapi lihat ending Abu Thalib, berimankah atau tidak? Bahkan banyak keterangan yang menyebut nabi saja mendampingi proses meninggalnya Abu Thalib, dan masih sempat nabi meminta untuk pamannya mengucap kalimat thayyibah, tapi pamannya mengatakan, aku tetap berada di dalam millah agama nenek moyangku. Meninggallah Abu Thalib. Allah tidak berkenan memberikan hidayah. Berbeda
ketika Nabi pindah hijrah ke kota Madinah, ada beberapa orang yang berkhidmat membantu keperluan-keperluan Nabi, yang terkenal Anas bin Malik. Dan ada salah satu dari mereka seorang pemuda yang qadarullah, pemuda ini beragama Yahudi, bukan Muslim. Suatu hari jatuh sakit, tidak hadir di hadapan Nabi, dan Nabi berkenan untuk menjenguknya. Saat Nabi menjenguk, Nabi bertutur, "Aslim ya gulam, masuk Islamlah engkau wahai anak muda." Anak muda itu langsung menoleh ke arah wajah ayahnya, ingin melihat bagaimana respon ayahnya. Anaknya mendapatkan penawaran keyakinan di luar keyakinan dirinya. Bayangkan saja kalau kita yang terjadi. Bapaknya bilang, "Ati abal qasim, nak, ikuti saja apa yang diminta oleh Abul Qasim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendapatkan respon yang positif, Rasul menuntun dua kalimat syahadat. Anak muda itu juga mengiringi dua kalimat syahadat yang dituntun oleh Nabi, sempurna ia bacakan. Ba'da mengucap dua kalimat syahadat, pemuda itu memejamkan matanya, dan Rasul cermati, ternyata meninggal dunia. Nabi lantas berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji hanya milik Allah. Aku memujinya karena Allah telah membebaskan anak muda ini dari jeratan siksa api neraka. Kok beda ketika Nabi berhadapan dengan pamannya? Faktornya adalah hidayah. Afwan. Dalam satu paragrafnya, Imam Ibnu Katsir kemudian sedikit menukil sebuah kaidah, tahsilul hasil muhal, yang dalam artian gini, orang yang awalnya kafir kemudian beriman, imannya seseorang itu karena faktor hidayah. Kenapa ketika sudah beriman tetap juga ihdina? Tunjukkan kami, beri kami hidayah. Bukankah ia beriman itu juga karena faktor hidayah? Sudah Allah kasih, sudah Allah kasih, kenapa juga masih minta? Dalam sebuah kaidah bahasa Arab dikatakan tahsilul hasil muhal, berupaya menghasilkan sesuatu yang sudah kita hasilkan itu sesuatu yang mustahil. 6 tahun sekolah SD tamat, dapat ijazah bahkan ranking 1 se-Jawa Barat UN-nya, minta sama orang tuanya daftarkan lagi kelas 1 SD. Ya itu Masya Allah, mana SD itunya mahal lagi. Ya kan mestinya SMP kemudian SMO. Tahsilul hasil muhal, lantas hidayah yang mana lagi yang diminta? Kayak itu prolog saja. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tapi ternyata ketika kita mencoba membuka buku karya Imam Nawawi yang berjudul Al-Adhkar, kita pernah menjumpai doa-doa Nabi, dan ternyata doa Nabi pun ada erat kaitannya dengan hidayah. Contoh,
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu Nabi. Nabi saja masih memohon kepada Allah yang namanya hidayah. Satu. Yang kedua, ini kan kita sudah 10 malam terakhir. Ada baiknya begitu masuki pertengahan bulan Ramadan, bahkan di dua tanah suci, dan mulai awal Ramadan saat witir ditutup dengan doa kunut. Kan begitu. Apa doa kunutnya yang kita tahu? Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Allamana Rasulullah." Rasulullah mengajarkan kami sebuah doa. Doa kunut yang berbunyi, "Allahumma dina fi man hadai." Dan itu permohonan hidayah. Masya Allah. Nah, ikhwanillah rahimakumullah, bisa dikatakan 17 kali minimal kita menyebut ihdina. Kalau kita iringi dengan rawatib bisa 27. Diiringi dengan syukur wudu, duha, qiyamul lail, tarawih sekarang, sehari entah berapa kali kita menyebut ihdina, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, rupanya afwan, dalam paragraf yang kami sangat tertarik dengan kajian Imam Ibnu Katsir itu, ihdina, ihdina, hidayah selalu kita mohonkan kepada Allah. Ada beberapa aspek yang memang diharapkan dari kata ihdina, atau kita selalu menghajatkan yang namanya hidayah kepada Allah. Yang pertama, talabut tathabbut fil hidayah. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ketika kita selalu menyebut ihdina, dan mungkin dalam doanya juga kita mengatakan Allahumma ihdina fi man hadai, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa, makna itu semua ada talabut tathabbut. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keteguhan di dalam hidayah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah afwan, coba ingat sejarah sahabat Rasulullah yang bernama Sumayyah radhiyallahu anha dengan suami dan anaknya yang bernama Ammar bin Yasir, sampai turun satu ayat khusus berkaitan dengan keluarga Sumayyah, yang intinya Allah tidak akan mengazab siapapun hamba yang menyatakan kafir setelah beriman dalam kondisi terpaksa. Itu masya Allah. Tapi Sumayyah memilih tetap di dalam keimanan meskipun ada ayat yang sebetulnya memberikan satu keringanan kepada satu keluarga ini. Ketika Sumayyah meninggal dunia, sampai kabarnya kepada Nabi, Nabi berkomentar, "Awwalu syahidin fil Islam Sumayyah." Orang yang pertama gugur di jalan Islam adalah Sumayyah. Ammar ditanya oleh sahabat Nabi, "Kenapa itu yang dipilih oleh ibunya?"
Ammar mengatakan, ibuku selalu teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kami. Apa kalimat itu? Kalimat yang menyebut sabran ala yasir, sabran ala yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Ammar, bersabarlah, karena janji Allah untuk kalian adalah surga. Itu yang diingat oleh ibuku, maka ibuku milih itu, bukan memilih kalimat kafir meskipun hanya kamuflase. Itu masya Allah. Satu. Yang kedua, kita ingat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ada yang tahu? Ka'ab bin Malik itu sahabat Nabi, dari tiga orang sahabat Nabi yang absen dalam satu peperangan, ya, perang Tabuk, Allahu barik fi. Yang kemudian Nabi marah, Nabi menghukum mereka untuk tidak menegur, tidak menyapa, tidak mengajak bicara selama 40 hari. Boleh nanti Pak Irfan minta Ustaz Al-Hidayat mengkaji ada apa di balik kata 40. Beliau hebat. Karena Musa diminta oleh Allah di Padang Tursina talatina yauman, 30 hari. Kemudian disempurnakan menjadi 40. Betul ya? Imam Nawawi rahimahullah mengarang satu buah buku kecil yang sangat terkenal, yang disebut dengan hadis Arba'in. Padahal isinya lebih dari 40, tapi populernya Arba'in, 40. Lihat dalam hadis Arba'in, proses tahapan penciptaan manusia. Rasul menyebut 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang berikutnya. Maka nanti minta ya, mohon dikaji ada apa di balik 40. Termasuk nanti Ustaz Adi dia tahu ada satu angka dalam Al-Qur'an yang luar biasa yang disebut dengan tis'ata asrata, 19. Ada angka 19, atau nanti lakukan bagian saya. Oke ya. Ka'ab bin Malik ketika dihukum oleh Nabi, ada satu sahabat Nabi, istrinya datang kepada Nabi meminta izin kepada Nabi untuk tetap melayani suaminya karena suaminya begini dan begini. Nabi izinkan. Tapi Ka'ab bin Malik istrinya pun tidak mau menegur, tidak mau menyapa, dan tidak mau berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Masya Allah, hari demi hari berjalan terus sampai dada Ka'ab bin Malik merasa sesak sempit. Dunia ini seperti sempit sekali. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki di pasar Madinah. Ya, bahasa kami celingukanlah. Tengok kanan kiri, tengok kanan kiri, seperti sedang mencari seseorang. Ternyata orang itu bukan orang Madinah, yang datang jauh dari luar kota Madinah mencari Ka'ab bin Malik. Bertanya dan dipertemukan dengan Ka'ab bin Malik, lantas orang itu memberitahukan bahwa ia utusan seorang raja, diminta untuk menyerahkan sepucuk surat kepada Ka'ab bin Malik. Intinya ada dua. Yang pertama,
raja itu menyampaikan rasa empatinya, bukan simpati lagi, rasa empati akan hal yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik. Yang kedua, raja itu menawarkan suaka, kalau bahasa sekarang, menawarkan suaka kepada Ka'ab bin Malik untuk datang ke negerinya, dan bahkan menawarkan jabatan tertentu. Masya Allah. Kalau kita yang jadi Ka'ab bin Malik, kira-kira seperti apa? Dan ini yang terjadi sekarang. Kan hari-hari ini sedang tren yang disebut dengan hijrah. Oh, hijrah dari glamor kepada begini. Tentang hijrah dari konven ke syariat. Tapi kan bukan hal mudah hijrah itu kan ya. Bukan, Masya Allah. Dan tidak usah sebutin siapa, kita sajalah mungkin pernah mengalaminya. Ka'ab bin Malik kemudian mengatakan, terlebih dahulu Ka'ab bin Malik merobek surat itu, dan Ka'ab bin Malik menyatakan, dihukum oleh Nabi, tidak ditegur, tidak disapa, begitu berat lagi. Tapi membaca tawaran ini jauh lebih berat lagi. Ditolak oleh Ka'ab bin Malik. Itu adalah tasabbut fil hidayah. Teguh dia pendiriannya dalam hidayah. Sampai ketika jatuh hari yang ke-40, seorang sahabat Rasul datang lari kepada Ka'ab bin Malik membacakan ayat Al-Quran yang isinya bahwa Allah telah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Ka'ab mengatakan, aku tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih besar dibanding kenikmatan hari ini yang aku dapatkan. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang ke hadapan Nabi menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, subhanallah. Ihdina. Setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah, kita terus memohonkan itu kepada Allah agar kita diberikan at-tabat fil hidayah. Maka kita kenal doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Enggak usah yang jauh, sederhana. Proses iktikaf 10 hari ini luar biasa, melahirkan kita menjadi insan-insan yang nikmat dalam ibadah. Ibadah salah satu yang sederhana mungkin sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Zuhur yang selama ini kadang kita habis sholat ngitung kancing. Ba'diyah jangan, ba'diyah jangan, ba'diyah jangan. Sunat ini ya kan gitu. Dengan proses i'tikaf kita dapat pencerahan luar biasa, karena mungkin di salah satu malam kita mengenal hadis Rasul yang kita temukan kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa yang sholat 12 rakaat mengiringi sholat yang fardu, Allah akan bangunkan satu mahligai di surga. Bahkan qobliyah duhur aja sekarang 4 rakaat, bukan dua lagi misal. Coba nanti lepas lebaran ya, mudah-mudahan kita bisa terus melakukannya. Tapi godaannya kan bukan sederhana. Kita tetap melaksanakan itu namanya tahabbut fil hidayah. Masya Allah. Baca Quran hari ini
tadi hanya dengar takbirnya dan dengar sami Allahu liman hamidahnya. Saya bayangkan enak sekali yang itikaf di sini kalau yang tadi jadi imam, imam jadi qiyamul lain. Ih, enak banget gitu ya. Bacanya surat Ar-Rahman lagi. Masya Allah, nikmat interaksi dengan Al-Qur'an. Tapi coba kita bisa enggak tahabbut continue membaca Al-Qur'an. Itu masalah yang pertama. Talabut tahabbut fil hidayah. Godaan tarikannya ini sungguh luar biasa. Khalas. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam alinea itu, paragraf itu, Imam Ibnu Katsir mengatakan, terusnya kita, seringnya kita ihdina dan memohon hidayah kepada Allah, meskipun kita alhamdulillah sudah mendapatkannya. Yang kedua, talabu izdiyadil hidayah. Kita mohon agar kiranya hidayah yang Allah berikan kepada kita, Allah terus tambahkan. Allah terus tambahkan. Ikhwanillah rahimakumullah afwan. Mudah-mudahan yang itikaf sudah melampaui ayat yang menyatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Udah ya lampunya. Tidaklah aku berikan ilmu kecuali sedikit, enggak banyak. Alhamdulillah di sini ada yang S2, ada yang S3, ada yang mondok, bahkan mungkin di Madinah kuliahnya. Masya Allah. Allah mengatakan ayat yang lain, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim lagi. Dia lebih alim, di atas dia ada yang lebih alim lagi. Oh, enggak ada tandingannya kealiman dia. Ada al-alim, al-khabir, al-bashir. Masya Allah. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, terlebih kita yang hidup di abad milenial ini, hidup jauh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang hidup pada zaman Rasul saja, masya Allah, tidak sedikit mereka yang datang kepada Nabi bertanya kepada Nabi. Contoh Al-Baqarah 22. Yas'alunaka 'anil mahiid. Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Juz 3. Yas'alunaka madza yunfikun. Ada kata yas'alunak. Mereka akan bertanya kepadamu. Sahabat saja masih bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, terlebih kita yang mungkin hidupnya saja di komplek di mana kita hidup, tidak ada di situ seorang ulama yang hidup di komplek itu, sehingga kita undang orang datang ke sini. Kita undang Ustaz Adi Hidayah, Ustaz Fulan, kan begitu, agar kita mendapatkan ilmu. Terlebih sekarang di masa yang luar biasa kompleks sekali, perubahan demi perubahan luar biasa. Misal dulu kita mengenal yang namanya dinar dan dirham sebagai alat, ya tahu semua kan gitu. Seiring waktu berjalan, kemudian alat tukar menukar, alat jual beli itu berubah menjadi koin dan uang kertas. Kita senang punya yang merah, kita senang punya yang biru warnanya. Luar biasa. Tapi sekarang tanya beliau, sudah mulai berubah dan bergeser dan pasti akan bergeser menjadi yang disebut dengan
imani, uang elektronik, dan kita nggak bisa lepas. Buktinya insya Allah besok malam lebaran ada yang pulang ke Tegal, nggak bisa bawa yang merah, bayar di Brebes exit, nggak bisa, harus pakai e-tol, dan itu adalah uang elektronik. Antar saudara ke airport Soekarno-Hatta akan umroh bulan Syawal, parkir 2 jam, tahu kita tarifnya sekian ribu, kita serahkan yang merah, sudah mbak ambil saja sisanya, gak mau dia, mintanya masya Allah. Dan itu nanti dikaji lebih dalam lagi bagaimana hukum itu. Ya afwan, deposit 1 juta rencana karena mau ke Surabaya, cukuplah sampai ke Surabaya, ternyata gak jadi karena cucu lahir di Bekasi dan gak tahu kapan e-tol itu dipakai, dan uang itu hak kita dan tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang. Rekening penampung uang itu begitu leluasa untuk menggunakannya, dan apapun caranya dia bebas. Mau diinvestasikan, depositokan, beranak pinak, bagaimana hukumnya? Masya Allah. Dan gak usah jauh-jauh itu. Ya kalau orang sini kan jarang naik Grab ya, naik Gojek jarang gitu ya. Kalau orang Bantar Gebang memang pakai Gojek gitu. Ya kalau kita perlu Gojek, perlu Grab, kita siapkan uang. Oh, 13.000 Bantar Gebang Terminal Bekasi, siapin 13.000. Sekarang ada yang lebih simpel lagi, GoPay. Ya, cash 13.000 Bantar Gebang Bekasi, tapi ketika pakai GoPay dapat diskon 10%. Hanya mungkin 11.000. Ih, hemat. Ya. Ini harus dijawab oleh ulama. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Khalas. Bahkan Imam Fila rahimahumullah, ada 2 pandangan ulama tentang GoPay itu sendiri. Yang satu menyatakan riba karena asasnya adalah pinjam meminjam. Yang satu menyatakan ini bukan riba karena asasnya bukan pinjam meminjam, tapi ini adalah transaksi jasa pelayanan transportasi yang dibayar di muka dan jasa itu di belakang. Ada dalam sebuah kaidah, dan ini sudah ada dalam fatwa Dewan Fikih Internasional dengan satu syarat, ada doman. Doman itu garansi. Kapan saja kita membutuhkan jasa itu, penyedia jasa tidak boleh beralasan afwan, drivernya lagi mudik, enggak boleh. Nah, lantas yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Minimal tawakuf kita pending. Salah satu caranya kita gunakan uang cash, toh Grabnya masih mau terima. Ibu-ibu kita sekarang pingin yang simple-simple, beli kopi, beli bakso, gak mau bawa uang. Iya kan gitu, OVO misal, toh masih bisa dibayar dengan cara cash. Tawakuf untuk sementara sampai kemudian kita mendapatkan yang meyakinkan di hati, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ihdina. Masya Allah, pengalaman zaman Pak Zulian pergi haji, kami ingat betul. Kami ajak beliau untuk sholat Jumatan di haram. Beliau dan teman-teman, kita kan musafir. Orang safar itu gugur kewajiban Jumatan.
kalau kami ingin refresh bahasa Arab, ingin mendengar bagaimana orang Arab bertutur, menyampaikan khutbah, kami pergi. Di tepi jalan kami tunggu taksi, tunggu mobil, ternyata enggak ada. Orang-orang Arab malah ditawarin naik mobil, enggak mau, dia jalan kaki. Akhirnya kami jalan kaki, di depan pintu King Abdul Aziz ada anak kecil membagikan satu lembar kertas buletin. Mungkin bagi orang tertentu, ah bahasa Arab itu ngerti, wah paling juga iklan kambing buat Idul Adha kalau di sini kan gitu, berbagai macam orang. Maka kami sempatkan untuk meminta satu lembar, ternyata judulnya lah keutamaan hari Jumat dalam Islam. Di situ disebutkan satu buah hadis Nabi SAW yang menyebut bahwa keutamaan berjalan kaki menuju masjid untuk Jumatan. Ternyata satu langkah diberikan nilai oleh Allah 1000 kebaikan. Oh, pantesan orang-orang gak mau pakai mobil, jalan kaki. Maka pulangnya meskipun nanjak, ane juga jalan kaki. Jantau ihdinas siratal mustaqim. Karena kita semua menyadari bahwa kita ini adalah orang awam. Masya Allah. Ini yang kedua. Kalau habis waktunya bilang siapa ya. Yang ketiga adalah talabut tarsih fil qalb. Ihdinas siratal mustaqim. Tarsih itu apa ya? Ya, sekarang sudah mulai bergeser. Yang paling sederhana itu apabila rahimahumullah afwan, di seberang jalan ini kan lagi dibangun beca kayu. Sekarang proses membuat pondasinya kan dengan drill. Ya kan begitu ya. Kalau dulu kan bukan drill ya Pak Eka, dengan paku bumi. Nah, cara memasukkan paku bumi itu gimana sih? Ya, itu Masya Allah. Masuknya paku bumi ke dalam bumi itu tarsih. Kita punya dinding, dan dinding itu kadang kita menempelkan sesuatu, kita pasang paku. Kan gak cukup satu kali, 1, 2, 3, 4 kali. Semakin banyak kita ketuk, semakin dalam. Proses masuk ke dalam itulah namanya tarsih. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin saat ini hidayah yang Allah berikan, hidayah yang ada pada diri kita baru nempel di bagian kulit hati kita. Ihdinas semakin nancap ke dalam relung hati. Nah, kalau hidayah masuk betul ke dalam hati, kira-kira bisa goyah enggak diri kita? Itulah yang namanya at-tarsih. Itu Masya Allah. Nah, ikhwan fillah rahimahumullah, mohon maaf, wajar. Maka kita membaca kehidupan salafus saleh dahulu, begitu dahsyat pendirian mereka. Misal baca sejarah Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal seorang ulama ahlu sunnah yang hidup di zaman itu, pemikiran Mu'tazilah sampai merasuk kepada khalifah dan dipaksakan seluruh rakyat untuk menerima pendapat Mu'tazilah. Imam Ahmad ditangkap, Imam Ahmad dipenjara. Sampai suatu hari Imam Ahmad ibn Hanbal dihadirkan di sebuah lapangan, ditonton oleh rakyat yang luar biasa. Kemudian diminta agar Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan Al-Quran itu makhluk. Beliau menyebut
Dan pada aku mengatakan, Al-Quran itu makhluk lebih baik bajuku dilucuti kemudian tubuhku dipecut sekehendakmu. Ini luar biasa. Ikhwanillah rahimakumullah, mohon maaf. Baca sejarah panjang hidupnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Meninggal di mana beliau? Luar biasa. Sampai ada sebuah kalimat yang keluar dari lisan beliau yang indah sekali, yang menyatakan bahwa sekiranya aku berdakwah, kemudian dengan dakwah aku dipenjara, maka ya kalau bahasa orang sebelah itu halwatku, gitu. Itulah istirahat sejenakku. Kalau karena dakwah kemudian aku dideportasi ke Australia mungkin atau kemana, kan belum berkali-kali diusir. Ketika aku diusir gara-gara dakwah, itu rihlahku. Kalau gara-gara dakwah kemudian aku dibunuh, maka itu istirahatku selamanya dari tugas kewajiban dakwah. Luar biasa. Kenapa? Karena hidayah sudah betul-betul masuk ke dalam. Apalagi kita orang awam perlu terus pompa dan hadirnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup sekali kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat dalam hal ini itu dan itu yang terakhir. Beliau mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, kita selalu ulang dan kita selalu mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka talabul ma'unah wa taufiq. Kita mohon pertolongan Allah dan perkenannya. Ikhwan fillah, kita semua tahu ba'diyah duhur itu ada dua rakaat. Tapi adakah yang menjamin kalau kita setiap duhur ba'diyah dua rakaat? Kalau tidak ada ma'unah dari Allah, gak mungkin. Betul ya? Ma'unah Allah datang, Pak, qobliyah dulu ya. Oh, siap. Sudah bilang siap. Ketika Allah tidak memberikan taufik, mau takbiratul ihram, handphonenya bunyi. Sampai akhirnya lupa, tidak ba'diyah. Masya Allah. Nah, ketika Ibnu Katsir menyatakan talabul ma'unah wat taufiq, subhanallah. Betul? Kami jadi teringat dengan satu tafsir yang disebut dengan tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhairi yang tahun lalu beliau baru meninggal dunia. Masya Allah, seorang ahli usul fikih dari Syria kalau nggak salah. Dalam tafsirnya, Dr. Wahbah Zuhairi menyatakan ada 5 jenis hidayah. Yang terakhir kata beliau, hidayah itu adalah hidayatul ma'unah wat taufiq. Maka nyambung dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tapi ini bukan dalam rangka pertolongan yang bahasa Indonesia lah ya, yang sederhana tadi ba'diyah. Allah menolong kita, kita mampu melaksanakannya. Ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah perkenannya untuk
untuk kita bisa melaksanakan niat kita melaksanakan ibadah. Ketika Allah tidak memberikan pertolongan, kita enggak akan mampu melaksanakan meski hanya 2 rakaat. Tanpa taufiknya kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang sudah kita niatkan. Hampir saja Pak Irfan, kami tadi enggak sampai sini. Masya Allah, cukup tadi ada kegiatan yang melelahkan, kami rebahan dikit, jam 11 teh berangkat. Qadarullah, lep, bangun 11.15, Allah karim, keluarin motor, gak jadi pakai mobil, alhamdulillah sampai. Taufik. Kalau Allah tidak memberi taufik, ada saja. Itu masya Allah. Maka endingnya dari 4 aspek tadi, talabut tasabbut, talabul izdiyat, talabut tasyih, dan talabul ma'unah wa taufik adalah al-istiqamah fil hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah agar kita bisa istiqamah di dalam hidayah. Luar biasa. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan walaupun ini cuma memenggal 1 paragraf, ke depan ketika kita sholat ihdinas siratal mustaqim, bukan sekedar kita baca sebagai rukun sholat. Dalam kita melaksanakan sholat, hadirkan refleksi makna di balik ihdinas siratal mustaqim. Itu aja barangkali ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat kita semua. Dan memang selama hidup kita tidak bisa lepas terus menghajatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.